Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di segmen Visit Kampus Urban Kaiseri. Kali ini bersama aku, Ati Kotul Maula, mahasiswi FCS University, jurusan Filsafat semester 3. Kali ini aku akan mengajak teman-teman kenalan sekaligus keliling dengan Universitas FCS yang ada di kota Kaiseri. Sekedar info teman-teman, Kaiseri adalah kota yang terletak di Anatolia Tengah yang berjarak sekitar 12 jam perjalanan darat dari Istanbul. Pada tahun 1980, kota Kaiseri semakin berkembang menuju kota industri. Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya industri yang bahkan menjadikannya sebagai salah satu kota industri terpesat di dunia. Kini, dalam perkembangannya, Kaiseri telah tumbuh menjadi salah satu kota terbesar sekaligus salah satu yang terdapat di daratan Anatolia. Sejarah FCS Universitesi. Universitas negeri yang terletak di kaki Gunung Salju FCS ini adalah universitas tertua di Kaiseri yang dibangun pada tahun 1978. Di FCS Universitesi ini terdapat 14 fakultas dan juga 46 jurusan. Ada beberapa jurusan yang menggunakan bahasa Inggris 30% dan bahasa Turki 70% sebagai bahasa pengantar. Peluang beasiswa yang bisa didapatkan di ERU antara lain beasiswa ETB, beasiswa TDV, beasiswa Erasmus, beasiswa makan, dan juga beasiswa uang saku. Teman-teman, setelah ini aku bakal kenalin dan juga ngajak kalian keliling di RCS Universitas ini sekaligus untuk menunjukin lingkungan dan juga keadaan di RCS ini. Oke, ikutin aku terus ya. Dadah! Teman-teman, gedung ini adalah Gedung Rektor Loop atau dalam bahasa Indonesianya adalah Gedung Rektorat. Gedung Rektorat ini di mana diisi oleh rektor dan juga staf-staf yang bekerja di sini. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan lanjut ke RSM. Teman, ini adalah RSM. RSM ini adalah tempat untuk teman-teman belajar persiapan bahasa Turki sebelum memasuki dunia perkuliahan selama 1 tahun. RSM ini hanya dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa internasional yang ingin belajar bahasa Turki, namun di RSM ini juga terdapat kursus-kursus bahasa lainnya, seperti bahasa Jerman, yang diperuntukkan untuk semua kalangan yang ingin belajar bahasa Jerman, entah itu berasal dari orang Turki ataupun orang asing. Teman-teman, setelah ini kita akan lanjut mampir untuk di salah satu kafe yang ada di RCS University sini. Oke, ikutin terus ya. Teman, ini adalah salah satu kantin yang ada di RCS Universitas ini. Kantin ini biasa menjadi tempat nongkrong para mahasiswa yang harganya terjangkau di sini. Di sini biasanya ada juga chai, corba, egg mac, dan juga cemilan-cemilan lainnya. Oke. Teman, ini adalah perpustakaan. Perpustakaan utama atau perpustakaan terbesar yang ada di RCS Universitas. Dan biasa kita sebutnya Kutubane Merkez. Di sini biasanya para mahasiswa bisa meminjam buku dan menjadi tempat favorit para mahasiswa untuk belajar. Tak hanya itu, di dalam perpustakaan juga terdapat tempat fotokopi di mana mahasiswa bisa membeli alat-alat tulis atau ngeprint berkas-berkas yang ingin mereka butuhkan. Di Kutubane ini juga terdapat lab komputer yang di mana para mahasiswa bisa menggunakan untuk kepentingan belajar. Oke. Oke teman-teman, di belakang saya ini adalah Yemekhane. Yemekhane ini adalah tempat makan para mahasiswa dan juga dosen. Yemekhane ini buka 2 kali dalam sehari. Yang pertama pada jam 11:30 sampai jam 1:30 siang dan juga sore jam 4 sampai dengan 6:30 waktu Turki. Setiap universitas di Turki mempunyai Yemekhane atau tempat makan masing-masing yang tentunya dengan harga yang berbeda di setiap universitasnya. Untuk RCS Universitas ini sendiri, harga per porsi makanan adalah 2,5 kurus atau dengan seharga Rp2.500. Oke, ikutin aku terus ya. Oke teman-teman, jadi aku udah di dalam Yemekhane dan makanan pada hari ini adalah kofte sama makarna. Biar lebih berasa, kita pakai aji biber. Afiat olsun. Pada sore hari ini menjadi segmen terakhir di acara Visit Kampus PPI Kaiseri. Aku Ati Kotul Maula pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kurang atau salah kata.
Sampai jumpa di Visit Kampus selanjutnya. Dadah!